Kalau kita nampak orang yang hidupnya sentiasa bermaksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita melihat dengan pandangan yang hina dan merasakan diri kita lebih baik dan lebih mulia daripada dia. Kerana setiap orang berhak mendapat peluang untuk berubah ke arah kebaikan. Dan di manakah peluang tersebut? Peluang itu ada dekat kita. Kita yang kena pimpin dia, kita yang kena bimbing dia supaya ada harapan untuk dia berubah. Jangan sesekali kita menjauhkan diri kita daripada dia. Akhirnya, orang yang melakukan kebaikan terus melakukan kebaikan, dan orang yang bermaksiat terus melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kata ulama, kita hebat kalau mampu membawa orang yang baik ke syurga. Tapi kita lebih hebat kalau kita pimpin orang yang melakukan kemaksiatan berubah menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Muhasabah.